Halo kawan-kawan, selamat datang di Uriban Channel. Kali ini aku mau liatin ke kalian itu ring 17 kecil ya. Ini itu udah jebol, lepas itu sebenarnya. Ini mau ditanganin sama Mahmin Channel ya, pemilik bengkel Urip Motor Srilem. Dan ini tuh kita mau nyoba juga impact yang baru, yang kemarin udah hilang ya kawan-kawan. Dan ini tuh gak ada standar duanya, makanya kita bantu dengan alat ini ya, cara menggunakan impact. Itu alat bantu apa ya Pak? Yang anu untuk standar itu? Standar apa? Pedok. Pedok namanya. Cara menggunakan impact pada alat pedok. Ngal. Tolong standar ini. Ini agak susah ya, soalnya standar duanya nggak ada. Tapi berhubung ada pedoknya, ini membantu, sedikit membantu. Ini kita mau ngepasin alat impact-nya dulu. Penuh kesabaran ya. Susah ya Pak. Kemudian kita ambil kunci bantu ya. Kita langsung saja. Langsung 5 detik. Kunci sat mau hilang, lega rong juta yang ini pakai nggak panjang. Hilang apa sesat? Anu kesat, kunci sok sesat mau hilang apa? Takutnya ini motornya robot, padahal udah diberi alat bantu, tapi ini berhubung nggak ada standar blas depan belakang, jadi kita akal-akalin seperti ini. Wah, bos baru enak. Sumpah. Wah.
gerget-gerget mau ya kak? Ya angel temen. Eh, ujur-ujur orang balik tangan. Pirang diri ini mas seminggu teng ngode bok. Lambol-lambol tok. Iya. Anak mau bongkar TV, anak mau rapor tayang. Udah nampil. Pak Lutuk ya. Kamu numpang bukan? Kita siapa kang? Anaknya. Aku sudah setiaan. Iya nak. Kang gue bukan karena aku benar. Nana, kontak ke sini nanti. Oke, ban kena ban jero mas. Ban jero. Ternyata ini ban ketilap. Ban dalamnya itu ternyata besar kawan-kawan tuh. Ban luarnya kecil, jadi ban dalamnya itu keluar ya. Dan ini kita ganti ban standar. Penisan aja gue. Tak pernah mau deh kok umber. Penisan apa sih? Ini sembari Pak Mahmin mengerjakan tugasnya belum selesai, ada yang udah ngantri. Ya, anu. Tuh. Ora tengkok. Ini ora teng ora tengkokan ora dadi uripe. Wis boyo kenapa? Tua lah. Kayak sik kota sing nom. Dan beginilah, ini berhubung ban dalamnya ternyata besar, kita nggak ganti untuk ban dalamnya ya. Kita masang ban seperti ini sudah nggak ada kata-kata ban. Ini tuh tidak bakalan melipat ya. Tapi kalau pakai ban yang tadi itu kenapa keluar itu karena melipat banyak. Jadi diusahakan kalau bannya kecil itu ban dalamnya juga ikut kecil, jangan sampai ban dalamnya ukuran besar. Dan ini kita beri cairan, cairan apa itu Pak? Pelicin. Apa? Pelicin, pelicin. Pelicin, pelicin gil. Kalau pakai oli ini, anu bannya rusak. Oh, kalau pakai oli itu bannya rusak, jadi oli sama berlawanan sama karet akhirnya bannya melindung. Oh, kalau oli berlawanan dengan karet bannya melindung. Iya, jadi kongkum karet yang lengah. Oh, seperti itu kawan-kawan penjelasan dari Urip Ban Channel. Dan ini pakai cairan apa tadi Pak? Cairan apa Bu? Cairan ban khusus. Anu begini tekan gunungan dulu. Oh, ini sih bau-bau sangat lite. Oh, ini ternyata cairan buat sendiri ya Pak. Iya. Dari sangat lite sama apa? Daun singkong. Daun singkong. Daun pepaya. Daun pepaya direbus dan rebusannya. Enggak itu bercanda kawan-kawan. Itu cuma pakai cairan sangat ya. Dan seperti inilah 10 menit pekerjaan Kang Mahmin. 10 menit. Ini baru 9 menit udah beres karena terbantu alat impact. Sungguh luar biasa sekali untuk alat impact-nya. Makanya beliau tidak bisa bekerja tanpa alat impact. Ini ramai sekali. Terima kasih.
Tong rontong, nak anak pung stres na ni. Pan geluduk lagi. Pan geluduk kan arep jagung. Pan geluduk arep jagung. Sesuruh apa? Mau duduk. Pan arep geluduk jagung. Coba tiga. Tutorial. Oke, pita video ya, Kak. Pita. Ada apa sih? Daftar ya. Kalau pilih tau. Itu anak muda motor Beat udah mendaftar, katanya nanti Beatnya di video untuk dimasukkan ke channel Uriban. Sungguh luar biasa fans Kang Mahmin. Ini langsung kita cek pakai angin. Loh, percos poti mas malah. Tapi kan madu-madu sakete butuh hidup. Bunyotan. Dan ini udah jadi, udah siap, dan kita langsung ke proses selanjutnya pemasangan motornya. Motor angel. Ini motor anak muda, jadi ya seperti ini modifan caranya. Urung anu bayaran gitu kucing kucing top urung nyandak bu alat YouTube yang tak apa tak pernah bayaran adwingi tak kuku tuku impact malah dia hilang terus kucing kucing ni biasanya pas mendatang kucing kucing. Wes bok pada bosan wong e ajek kok. Di video mau dikucir kok pada ngobrolnya kan. Hahaha. Mamaning. Apa nih? Tawanan nunggu. Ini jadi kayak ada kentangan. Mas, jangan tahu mas. Terus, go. Ini sudah siap ya Pak? Ini sudah siap. Terima kasih 15 menitnya. Semoga kita diberi rezeki yang baik dan tetap diberi kebahagiaan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.